Nah, Mbak Mika, gimana caranya kalau misalnya kita kan tidak tahu ya misalnya di influencer nih, influencer ini seperti Indra Kents, itu bagaimana dia sampai bisa meraup banyak untung dengan memperdagangkan binomo begitu. Dan ini pula yang membuat banyak korbannya tertipu begitu, Mbak Mika. Apa yang membuat dia bisa secepat itu mendapatkan uang? Ya, mungkin saja dia sebagai agen penjualnya. Ya, sama lah kalau kita Ya, ya. pekerjaan sebagai seorang endorser, ya, sebagai seorang, dia disebutnya kan afiliator, ya. Betul ya. Kalau sebagai endorser aja dia dibayar. Semakin top seseorang, jasa jasa endorsementnya juga semakin besar. Kita lihat aja para selebgram, ya. Selebgram juga, apa, tarifnya tinggi-tinggi. Nah, apalagi kalau mungkin ada istilahnya sekarang namanya afiliator. Ya. Ada kan skema affiliate marketing, Ya, ya. ya, affiliate marketing, di mana kita kalau mereferensikan suatu produk atau layanan, kita mendapatkan mendapatkan jasa, Ya. ya, mendapatkan jasa lah gitu. Nah, pendapatannya dia semakin banyak yang follow dia, semakin banyak yang mengupload menggunakan aplikasi itu, ya, berlangganan aplikasi itu melalui link. Ya kan, melalui link yang dia bagikan, ya semakin besar pendapatannya dia, Oke. begitu ya. Nah, jadi saya kira kita juga perlu hati-hati ya, karena sebenarnya model seperti ini bukan sekarang, bukan terjadi sekarang aja. Sebelum ramai platform online trading juga sudah banyak dulu apa penawaran skema investasi apa dengan penawaran skema investasi ya langsung ke usaha misalnya yang di-endorse atau yang dipromosikan oleh seorang tokoh pejabat pemerintah, seorang selebritis, bahkan tokoh agama Ya. dengan misalnya mengatakan ini untuk kemaslahatan umat misalnya ya. Jadi kita kan secara emosi Ya, tersentuh betul, begitu betul. ya. Kalau aku ikut platform ini, penawaran ini berarti aku membantu orang lain dong gitu. Ya. Nah, itu yang disentuh emosi kita gitu. Jadi hati-hati kalau sudah berinvestasi ya, gunakan logika, masuk akal atau tidak dan kesampingkan emosi kita Oh, berarti atau kendalikan emosi kita. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.